Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun. Kami dari siswa-siswi SMP Negeri 7 Banjit, Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Berikut ini kami akan menampilkan kisah kampung tua adat Lampung. Yuk kita saksikan bersama-sama. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dedi dan kawan-kawan saya Rafika dan Sairoh. Nah, niat kami di sini kek ingin meminta izin kepada kakek untuk mewawancarai apa sih keunikan dari kampung wisata ini yang ada di Gedung Batin. Nah, pertanyaan pertama nih akan diajukan oleh Rafika. Nah, baik kek. Kalau boleh tahu sejak kapan sih kampung tua ini didirikan dan diresmikan kek? Kampung Rong Batin ini lebih kurangnya sekitar 400 tahun. 400 tahun. Ya. Ngapa rumah di kampung ini Gedung Batin khususnya Waikanan di panggung. Ada tiang ya. Ada panggung. Ya, ada panggung ya. Karena waktu zaman itu dulu banyak binatang buas. Sedangkan menghindari. Ular aja ada yang besar karung. Itu riwayat dari mbah-mbah kita. Jadi kalau pakai tiang, ular itu pun lewat. Karena dia di bawah rumah, karena ada tiang ya. Siapa yang menjadikan tempat ini menjadi tempat wisata, kek? Nah, ini dulu menjadikan wisata pertama kampung itu udah pernah ditunggu Belanda, akan dimajukan dibikin wisata nantinya. Nah, kek, pertanyaan selanjutnya nih, apa sih keunikan dari kampung wisata ini? Keunikannya ini kan karena ini kan kampung yang paling tua. Jadi yang nunggunya orang Bugis, orang siapa pun nggak tahu kita. Kan? Ya, nah jadi di situ. Nah, itu kan saya langsung gitu tadi ya. Iya. Nah, ngapa kok orang Lampung kalau bikin kampung dekat sungai? Ya. Nah, jadi di zaman waktu itu ya, maka orang Lampung itu bikin kampung itu dekat sungai. Di zaman dulu belum ada jalan. Ya, mungkin ada jalan setelah pak. Yang di daratan. Melainkan jalan air. Nah, zaman dulu ya, maka kita support orang itu mau ke Palembang, mau ke Menggala itu lewatnya air sungai ini. Iya. Nah, bawa kayu lah, jual kayu lah, mau begitu. Nah, teruslah hubung ke Palembang Sungai Musi itu lewat air ini. Ya, pakai, ya itulah pakai ketek apa apa nggak tahu. Kita cuma lewatnya orang bawa barang itu apapun bentuk lewatnya air. Di air. Mungkin cukup itu kek yang dipertanyakan. Terima kasih informasinya. Apabila kami ada salah kata, mohon maaf kepada kakek nih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah kawan-kawan kisah kampung tua suku Lampung yang berada di Gedung Batin, Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Yuk kita cintai kebudayaan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun.